Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Soleh. Mohon maaf keterlambatannya. Jadi jam 8 malam. Dimulai aja atau kita nunggu yang lain, Mas Soleh? Rick. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai rupanya, Pak. Ya, udah sampai Mas tadi. Lepet, jam Nah, ini 8. kita-kita juga, Pak. Yang lain pada kemana ya? Tanya, kemana ini? Yang lainnya Mas Soleh coba. Kita udah di sounding ya di grup WhatsApp ya. Sudah saya kirim linknya, sudah saya informasikan. Jamnya juga udah saya jam Nah, 8. iya. Apalagi tempat itu PowerPoint-nya. Di Business Application Development.
Soalnya ya kita mulai aja ya di mata kuliah e-business application development EAD. Kita rewind sebelum pertemuan sebelumnya pembahasan tentang cybercrime. Itu ada pencurian, penipuan, phishing, malware, DDoS, dan pengambilan data pribadi. Keamanan transaksi yang kita bisa pilih yaitu gunakan situs yang aman. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik, password yang kuat, periksa dan lakukan verifikasi situs, hindari tautan phishing dan spam, metode pembayaran yang aman, data pribadi terjaga, terus pastikan logout setelah selesai bertransaksi. Lalu ada jalur teknologi komunikasi, itu bisa SSL, Secure Socket Layer atau TLS, Transport Layer Security, lalu ada firewall, VPN, enkripsi, two-factor authentication, IDS atau IPS, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, lalu contoh jenis sistem pembayaran bisa menggunakan kartu kredit, debit, transfer, e-wallet, atau cryptocurrency. Lalu tentang payung hukum transaksi digital, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang 19 Tahun 2016, Peraturan Bank Indonesia, lalu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan yang lainnya. Di sini pembahasan Kuliah. dalam Ya, kuliah tuh. Lagi kuliah waktu ya. pembahasan CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah pendekatan strategis dalam mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. CRM bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperoleh loyalitas pelanggan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas bisnis melalui penggunaan teknologi dan informasi yang tepat. Tujuan utama dari CRM adalah meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM juga bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif. Selain itu, tujuan dari CRM adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang tepat. CRM dapat membantu mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik melalui analisis data pelanggan yang akurat dan up to date. CRM atau Customer Relationship Manager merujuk pada strategi bisnis yang digunakan untuk perusahaan mengelola interaksi dengan pelanggan. Jangkauan CRM mencakup seluruh siklus kehidupan pelanggan, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga layanan purna jual. Dengan CRM, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan, membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, CRM juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh insight berharga tentang preferensi dan perilaku pelanggan. Lalu ada penerapan CRM, Customer Relationship Management, melibatkan beberapa langkah berikut. Pertama, identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan CRM. Apakah tujuannya untuk meningkatkan penjualan, mengoptimalkan layanan pelanggan, atau meningkatkan retensi pelanggan? Kedua, analisis pelanggan. Lakukan analisis pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta perilaku pembelian dan tingkat kepuasan pelanggan. Ketiga, seleksi CRM software. Pilih platform CRM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan sesuai dengan anggaran. Ketiga, keempat, integrasi dengan sistem yang sudah ada.
Pastikan sistem CRM terintegrasi dengan sistem yang sudah ada dalam perusahaan, seperti sistem manajemen inventaris atau sistem manajemen pemesanan. Kelima, latihan karyawan. Pastikan bahwa karyawan yang terlibat dalam penggunaan sistem CRM mendapatkan pelatihan dan pemahaman yang cukup tentang cara menggunakannya. Pelaksanaan dan pengawasan setelah CRM terintegrasi dan karyawan terlatih. Lakukan implementasi dan pengawasan untuk memastikan CRM bekerja secara efektif. Yang ketujuh, penerapan CRM, evaluasi dan pengembangan. Lakukan evaluasi secara teratur untuk menilai keberhasilan CRM dan cari tahu apa yang dapat ditingkatkan atau diubah untuk meningkatkan efektivitasnya. Ini ada dua jenis CRM, ada CRM on-premise dan CRM cloud-based. Perbedaannya adalah sistem CRM on-premise. Kalau yang on-premise diinstal dan dijalankan di server perusahaan sendiri yang dioperasikan oleh tim IT internal. Lalu karena sistem ini dioperasikan secara internal, maka perusahaan memiliki kontrol penuh atas data dan keamanannya. Biaya investasi CRM on-premise cenderung lebih tinggi di awal karena perusahaan harus membeli perangkat keras dan lisensi perangkat lunak untuk menjalankan sistem CRM on-premise. Perusahaan harus menangani pemeliharaan dan pengembangan sistem CRM secara mandiri. Lalu CRM cloud-based dioperasikan oleh vendor atau dites oleh melalui internet. Biaya investasi awal lebih rendah karena perusahaan tidak perlu membeli perangkat. Perusahaan tidak perlu menangani pemeliharaan sistem karena ini ditangani oleh vendor. Lalu perusahaan dapat mengakses sistem dari mana saja dengan koneksi internet. Itu tadi penjelasan dari sistem CRM cloud-based. Berikut adalah beberapa perbandingan antara CRM on-premise dan cloud-based. Pertama, biaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem CRM on-premise cenderung lebih mahal pada tahap awal, sedangkan sistem CRM cloud-based memiliki biaya yang lebih rendah, tetapi biaya berlangganan harus dipertimbangkan. Kedua, keamanan. Jika CRM on-premise memberikan kontrol penuh atas data dan keamanannya, sedangkan CRM cloud-based, keamanan harus dipertimbangkan dengan baik untuk menghindari kerentanan keamanan pada infrastruktur vendor yang kita sewa. Lalu, pemeliharaan. Sistem CRM on-premise membutuhkan pemeliharaan dan pengembangan yang mandiri oleh perusahaan, sedangkan sistem CRM cloud-based dioperasikan oleh vendor yang menangani pemeliharaan dan pengembangan sistem. Itu aja sih paling, Mas Oleh, untuk malam hari ini. Untuk mata kuliah IAD saya belum share ininya ya Mas ya, soal UTS-nya ya. Belum, Pak. Nanti saya segera share ya Mas Oleh ya. Siap. Seperti biasa Mas Oleh itu. Oke. Ya udah Mas Oleh, paling itu aja untuk malam ini Mas Oleh. Salam Siap, Pak. buat teman-teman yang lain. Mungkin tadi sih ada yang WhatsApp saya siapa gitu. Pak lagi berhalangan hadir, jadi ada beberapa teman yang japri saya, Mas Fahrul Rohim berhalangan hadir. Terima kasih Mas Oleh atas waktu dan atensi perhatiannya. Izin lift ya Mas Oleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Oleh.